Halo teman-teman, selamat datang kembali di RL Kerebur Live Notepad yang kalian tunggu-tunggu. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi terakhir kita habis lawan naga, kalah kan ceritanya. Nah ini kita udah balik lagi nih, mohon maaf nih banyak barang-barang yang belum saya pindahin. Terus ini NIM-nya udah saya kurung, jadi ternyata kalau misalnya dia dikasih name tag, dia tidak kabur. Kalau misalnya nggak ada name tag-nya, dia bisa kabur sendiri. Jadi udah saya kurung, ternyata masih kabur kalau tidak dikasih name tag gitu ya. Jadi sekarang kita bisa nge-heal dengan gratis. Dia nama jadi di dalam penjara kaca. Terus ini juga skill-nya udah lumayan semuanya, udah hampir full semua nih ya. Cuma tinggal ada beberapa yang belum, ini lumayan juga. Maksudnya menuhin ya. Ini abis 140 130 level, saya juga lupa. Pokoknya segituan deh, ntar deh baru dipenuhin sampai full bener-bener semua ya. Terus di bagian bawahnya juga udah dibikin jadi double piston extender sesuai dengan komen-komen kalian. Maksudnya dikasih piston aja katanya, ada yang bilang gitu kan. Nah kan jadi gini lebih enak nih. Jadi ada double piston extender buat tutup satunya. Waduh, yang bagian atas duanya masih bolong, itu ntar kita tutup lagi. Nah ini kan, jadi ntar ini ditutup lagi dan udah ada AC-nya juga. Jadi dingin, tidak kebakaran meskipun si sapan-sapannya menyerang dengan jurus-jurus panasnya. Kita tutup dulu dengan menggunakan kaca. Oke. Jadi ini lebih efisien ya, daripada kita ngancur-ngancurin kaca terus bikin lagi gitu kan. Ini kan lebih efisien, mantap jiwa. Nah gini kan, kenapa pakai double piston extender? Biar ini, biar apa namanya, biar bisa kita tangkap lagi gitu ya. Maksudnya si chestnya jadi ada jeda satu gitu. Si chestnya, si apa, glassnya. Jadi seperti ini ya. Kalau pakai piston biasa dia cuman nempel doang, jadi gak bisa di apa namanya, gak bisa diambil juga XP-nya gitu. Oke, udah ada AC-nya pokoknya lengkap. Tempat apa ini ada AC-nya di bawah. Itu saya bikin lagi, jadi ada dua ya, yang di rumah satu, yang di situ satu gitu. Terus rencananya kita di episode kali ini akan mencoba untuk melatih skill kita buat ngelawan dungeon. Jadi kan ada dungeon tuh kan, ada tiga kan, yang tengah kan udah habis. Terus kita mau coba yang ini nih, yang sebelah kiri nih. Ini kalau nggak salah nih kayak bertingkat gitu ya. Terus di bagian bawahnya tuh ntar ada rajanya. Nanti kita coba nih untuk melawan si rajanya. Nah ini kan ada cacing-cacing besar Alaska. Dapat telur lagi nih. Aduh, belum saya tetasin juga telurnya ntar ya. Ntar kalau kita udah nyampe di tempat rahasia kita. Tempat rahasia, tempat yang maksudnya buat ininya apa namanya, survivalnya. Ini kan kita menetap sementara dulu nih, bagaimana cara ngancurinnya lagi. Ini kayaknya monster-monster biasa di sini ya, maksudnya spawner-spawnernya tuh spawner-spawner kayak monster vanilla gitu ya. Ini zombie, paling di bawah apa nih? Ini apa lagi zombie? Ya ampun, ini berbahaya tapi ininya ya, bawahnya ya. Dari cacing besar Alaska nyangkut. Waduh, nah begini nih paling males nih, masuk ke dalam. Aduh, waduh, bahaya juga nih, tenang. Ini gara-gara ada cacingnya sih. Oh kayaknya sengaja dia bikin bolong-bolong ya, biar kita jatuh ya. Aduh, di bawah juga bolong lagi. Kayaknya bolong semua sampai ke bawah ini. Ini cacingnya mana lagi? Kita beresin dulu deh bareng-bareng nih. Aduh, berbahaya juga ini. Oke, dikit lagi. Dikit lagi, sip. Udah, baru kita matiin ya. Ini baru kita pasang lagi. Oke, sekarang kita bisa meng-enchant pickaxe. Jadi biar lebih cepat aja buat ngancurin si apa namanya? Spawnernya gitu kan. Ini apa lagi? Muncul-muncul aja tuh yang itu tuh yang kayak Grim Reaper tuh apa coba. Nah kayak gini kan bisa kita ambilin. Ini juga, nah ini bagian bawahnya tinggal kita pakai double piston extender. Dia narik. Nah gini kan tinggal kita klik kanan. Mantap jiwa. Jadi lebih lengkap. Ini saya juga gak tahu nih yang apa namanya, ini buat apa nih acid-acid ini. Ini gara-gara si zapannya tuh malah jatuhin ekor. Ini acidnya buat apa ya? Soalnya kalau buat nyerang doang kayak kemarin itu cuma segitu doang, tidak ada sakit-sakitnya. Gak biar dilakukan ya nanti deh. Oke, ini kita taruh dulu di atas. Ini juga saya mau coba dulu nih. Ini belum saya buka nih. Kalau yang Halloween ada monsternya ternyata ya. Oh yang ini monster juga. Monster banteng. Waduh, berbahaya nih monster banteng. Untung kita udah full ini, full armor. Oke. Sip, kita coba lagi. Ini ternyata kenapa monster semua ya? Aduh, ini ternyata tuh kadang-kadang ada yang ngasih item apa gitu kan. Ini kita dapat tuh jadi dibuka gitu. Jadi kalau nah, kadang-kadang dapat yang item-item biasa,
kadang-kadang monster. Nah, dia emang berbahaya juga ini ya. Ini apa lagi Ember Cake? Aneh-aneh banget ini monster pohon. Aduh, Anda kenapa muncul di sini? Waduh, pokoknya macam-macam. Yang Halloween juga sebenarnya masih ada, itu juga belum dibukain tuh. Maksudnya belum dibukain semua. Kemarin saya bukain cuma beberapa doang. Aduh, aneh banget ya ada hadiah-hadiah gitu. Oke, sekarang kita langsung ini dulu, repairing dulu deh. Repairing dulu, abis itu baru kita bikin si apa namanya, pickaxe-nya. Langsung kita kembali ke dungeon untuk mencoba melawan si monster apa gitu yang di bawah tuh kan. Ada kayak monster batu gitu kalau gak salah deh. Cyclops ya? Atau apa gitu, pokoknya kita bikin dulu si apa tadi namanya, pickaxe-nya. Baru abis itu kita enchant. Inilah enak yang punya XP farm terus sekalian sama enchantment table. Jadi bisa meningkatkan skill dari tools-tools Anda. Langsung aja kita pergi ke library. Perpustakaan punya masyarakat. Jangan salah, ini perpustakaan yang kita ini kita raid. Kita ganti jadi tempat apa enchantment. Aduh, saya enggak bawa ini lagi lapis lazuli. Langsung aja kita taruh lapis lazuli, efisiensi 4. Ya bagus ini. Oke. Efisiensi 4 doang, pelit bener. Aduh, ini kayaknya lapis lazuli aja kita taruh sini aja deh. Biar enggak usah bolak-balik ya. Sini aja lah. Langsung saja kita mencoba untuk ini ada sarang semut. Ini kalau enggak salah ntar semut itu bisa di ini loh. Bisa di taming gitu loh. Jadi ntar jadi teman kita gitu si ratunya, ntar bisa trading. Cuma nanti deh. Ini kita masukin dulu bareng-bareng di sini. Oke, biar tidak kepenuhan ya. Soalnya kan tiap lantai itu ada chestnya ya, ntar bisa diambilin kan item-itemnya. Cuman kayaknya kita ngalahin dulu monsternya, baru ntar ngambilin itemnya gitu ya. Daripada kita ngambilin itemnya, kita tewas juga. Malah berhamburan kemana-mana. Oke, kita coba. Oh, yang ini udah ya, saya lupa lagi. Oh, di sini berarti nih. Aduh, itu ada apa lagi? Ada mumi coba. Ada mumi. Anda kenapa ada di sini? Anda kan tidak termasuk monster-monster. Waduh, ini paling bikin rugi nih. Ini yang ngeluarin api-api nggak jelas kan? Nah, seperti ini. Aduh, emang bikin rugi. Waduh, di bawah sih ini lagi cave spider. Nggak bisa dihancurin dari atas lagi itunya. Waduh, ini kena racun udah resmi nih. Waduh. Waduh, udah kuning aja coba. Aduh, kepalanya, badannya. Waduh, berbahaya nih. Kita ini ya, pasif agresif. Yuhuy. Udah kayak apa aja. Maksudnya pelan-pelan. Kalau misalnya lagi diserang ya kita mundur dulu gitu maksudnya. Oke. Kita coba ini dulu, kita ambil dulu deh. Oh, di sini barang-barangnya ternyata pantesan saya cariin. Kok nggak ada barangnya? Ternyata di sini saya yang naruh sendiri padahal ya. Nyari chest di sana nggak ada. Ini ngapain lagi laba-labanya nih? Loh, kok ada ini? Oh, curang ini. Kenapa ada skeleton satu jenis aja dong? Anda kok jadi berdua? Waduh, ini kita kena racun nih. Waduh, tenang. Nasi lumayan. Sebelum oranye dan juga merah, langsung aja kita hantem. Ini, padahal kalau misalnya nggak dihancurin bisa jadi XP farm juga ya. Waduh, berbahaya. Cuman katanya kalau misalnya kebanyakan nge-spawnnya, ntar meledak si spawnernya gitu. Jadi ya harus kita hancurkan. Waduh, makin parah kepalanya. Waduh, masih diserang. Ini siapa lagi? Aduh, skeleton Anda. Ini kenapa lagi laba-labanya naik ke atas? Aneh sekali tuh kan, hilang sendiri. Ini gara-gara kayaknya ada apa namanya? Ada batasannya gitu deh. Kalau udah keluar sekian, waduh kita mati lagi nih. Oke, Anda seperti ngantri apa ini? Kenapa muncul terus zombie-zombie yang aneh dari bawah coba? Ngantri di tangga coba, bukan keluar di sini. Kayaknya dia udah tahu kita tungguin, makanya dia apa diam dulu. Aduh, oke, kita ini lumayan, kayaknya langsung aja deh. Oke, ini malesnya tuh ini ada nyangkut lagi semut-semutnya, ini bikin rugi nih. Waduh, ternyata di depan sarang ya. Waduh, jangan sampai mereka ini berkomplotan ini si semut dan juga si zombinya. Zombinya kok nggak habis-habis coba. Zombie gak ada ininya, delaynya dikit, delay apa namanya, apalah itu maksudnya, ada timingnya gitu biar dia gak spawnnya ntar lagi gitu. Kenapa Anda terus-terusan? Ini mah menyalahi aturan. Curang ini wey.
Aduh, turun dulu lah. Aduh, ini kapan turunnya kalau Anda naik-naik terus? Nah, gini dong. Lu di bawah malah ini. Skeleton. Waduh, kita tewas, Din. Waduh, itu suara apa lagi tuh? Dari semut-semut yang tidak jelas. Aduh, berbahaya nih. Aduh, bikin rugi yang kayak begini nih. Aduh, waduh. Ini kita ganti dulu, kita kepanasan. Masukin dulu deh barang, banyak banget lagi. Saya lupa kita punya ini. Aduh, sekarang saatnya kita kembali melawan monster-monster dengan menggunakan monster lagi. Biar mereka saling berantem. Saya lupa punya ini. Staff super keren. Gak tahu sih ini ntar bisa apa enggak nih. Gue tuh ada semutnya lagi. Loh, ini apa nih? Apa nih semut? Aduh. Lo kok bisa nyerang ya? Padahal di balik tembok lo. Waduh, berbahaya ini emang semut. Waduh, kepala udah oren. Waduh, hampir tinggal setengah coba. Waduh, berbahaya banget itu semut. Bikin rugi Anda kalau di balik tembok nggak usah serang-serang. Aduh. Ini kan curang. Saya mana tahu Anda ada di balik tembok bisa nyerang. Ini dia pakai cheat ini ya. Udah resmi ini, pakai embot ini udah jelas nih. Orang nggak salah apa-apa, nggak kelihatan di balik tembok, udah tahu aja lokasinya, langsung diserang lagi. Ini kan, ya mungkin ini ya peraturan di sini ya, peraturan-peraturan dia, rumah-rumah dia gitu ya. Kita tutup dulu deh, nah gini, ini, aduh, kalau saat begini tenang, kita turun ke bawah baru kita serang pakai Aegis ya. Oke, kita serang, langsung Aegis, aduh, kok nggak keluar Aegis anyway? Lo. Waduh, berbahaya nih, skeleton. Aduh. Tenang. Semuanya tenang. Nah, kalau skeleton, dia diem, enak. Gak perlu datang ke atas. Waduh, ini mesti kita tutup dulu deh. Salah nih. Mesti kita lubangin tengahnya dulu ya. Baru kita pasang si Aegisnya langsung ke depan. Kok gak keluar-keluar Aegisnya? Saya klik kanan ini padahal. Kita tes lagi. Aduh. Ini kok gak mau masuk? Waduh, malah kesini selalu nyangkut. Ayo serang. Anda ini disumon supaya menyerang. Aduh, Aegis. Apa yang Anda lakukan? Waduh, kayak begini tidak membantu. Ini loh satu lagi. Iya, tetap aja saya yang kerja sendiri kan. Aegis emang makin. Ini lagi satu. Udah menghilang aja coba Aegis itu apa lagi? Kita ambilin dulu. Waduh, berbahaya nih di bawah. Waduh, ternyata ngantri di sini. Ternyata ngantri, tutup dulu. Ini kita tutup dulu apa bagaimana nih ya? Di sini lumayan ada tool belt pouch buat apa itu ya? Ini ada backpack lagi satu lagi. Waduh, ini kayaknya kita coba pelan-pelan dari atas ditembakin pakai itu ya, pakai summon ya. Atau misalnya kita apain ya? Ntar dulu kita yang penting healing dulu karena kepalanya udah oren. Bentar lagi merah tewas lagi. Aduh, lumayan juga ya. Oh, untung kita udah lumayan ini. Waduh, ya, apa lagi tuh? Dari belakang. Untung kita udah lumayan maksudnya. Armornya lumayan, levelnya lumayan. Ya jadi lumayan. Nggak selalu tewas ya. Harusnya kita latihan kesini dulu sebelum lawan naga. Waduh, udah ngantri di bawah. Tenang. Waduh. Dia udah tahu kita ngetem langsung ditembakin coba. Itu kan saling menembak temannya sendiri. Anda friendly fire itu. Aduh. Kita di sini aja ngetem ya. Kayak saya main COD Mobile begini ngetem nih. Lebih gampang dapat ininya, dapat killnya. Oke, mantap jiwa. Oke, keluar Aegis. Aduh, kok gak mau ya. Inilah dia hasil. Aduh, ini kenapa ada semut nih, saya baru mau baru menunjukin inilah hasil dari dikeroyok skeleton, malah semut-semut yang mengejar. Anda kenapa, saya gak ngapa-ngapain, kenapa dikejar coba. Waduh, ini semut berbahaya emang. Padahal kita gak ngapa-ngapain, apa kita gara-gara bawa ini ya. Bawa kue ya. Dia ngejar minta mungkin ya. Oh, tidak bisa begitu. Anda harus berhadapan dengan Aegis saya. Dan Aegis saya diam aja emang bikin rugi Aegis, woi. Ini loh, aduh, Aegis saya kan udah diserang. Anda kan disumon supaya melindungi saya, Aegis. Nah, aduh, lemot sekali Anda, giliran udah habis baru bekerja. Aduh, Aegis. Saya kehabisan kata-kata dengan Anda. Emang bikin rugi Aegis nih. Waduh. Anda nih, aduh, saya pecat juga Anda. Kita nge-heal dulu deh. Aegis bikin rugi asli. Sekarang saatnya nih. Ini pakai cara tercerdas. Yui. Ini gara-gara saya emosi jiwa.
Gara-gara kita udah melihat nih si di tiap stage-nya, di tiap levelnya itu kan, maksudnya di tiap lantainya kan ada lubang-lubang kan. Kita manfaatkan teman-teman. Sekarang lubang-lubangnya ini enggak kita perbesar, tapi kita bikin kecil-kecil, terus kita isi lava, biar lavanya ke bawah, biar habis tuh sampai ke bawah tuh kan. Inilah dia. Kita balas dendam gitu ya, habis diserang habis-habisan. Oke, ini di bawah sini bukan ya? Ini semutnya berbahaya nih, semut di samping ini sarang semut sih. Oh, di sini kita tutup dulu. Oke. Langsung dari atas nih kita tutup pelan-pelan. Terus kita bikin satu-satu lubang gitu. Terus ntar kalau lava kan dia menerus gitu ya. Jadi biarin ntar makin lama makin ke bawah kebakar semua. Nah ini kita biarin, kita kasih lagi. Nah biarkan dia apa namanya, menghancurkan monster-monster di bawah. Inilah dia cara paling males melawan monster. Tuh kan dia ke bawah makin lama ntar makin ke lantai sebelumnya lagi. Kayaknya ini kita buka lebar aja deh. Jadi kita bikin kayak air terjun. Nah gini kan, ini baru kita bikin satu-satu. Dia kan soalnya kan menerus ke bawah gitu ya. Jadi biarin aja gini tuh kan. Jadi lama-lama turun ke bawah. Oke, menjadi tembok lava. Rasakan anda semua. Tuh, aku masih hidup lagi. Tapi kalau monster vanilla sih harusnya kebakar. Saya gak tahu ntar ada monster yang anti api atau apa. Kita coba aja. Ini juga saya lupa, gara-gara kita udah punya dragon eye. Aduh, berarti kan kita anti api ya. Aduh, semutnya bikin rugi nih, nyangkut-nyangkut. Waduh, ada kok. Kita tahu aja, pinter juga AI-nya nih. Malah ngetem di sini coba. Bersembunyi dari lava, anda pinter juga anda. Oke, tenang-tenang. Waduh, mereka menghindari lava ya. Tapi terbakar sendiri, rasakan. Waduh lagi, waduh. Waduh, anda, nah kalau gini kan ada temboknya, tenang. Kita bisa bersembunyi di dalam lava gara-gara kita gak kebakar. Cuman ini gara-gara kepanasan juga, jadinya kebakar juga nih. Cuman maksudnya, gak ngefek ke ininya ya. Kenyawanya ya, oke oke. Tuh kan ada yang kebakar, nah kayak gini kan jadi membantu. Membantu mengurangi nyawa-nyawa monster yang tidak jelas ini. Waduh kita parah banget lagi kebakar, pakai dulu deh. Oke lantai selanjutnya. Waduh ini kenapa ada, ini kelabang, kelabang apa namanya? Kalajengking, waduh ini apa lagi? Oke kalajengking coba. Monster yang makin-makin, oke sip. Ini udah fix, bawahnya lagi. Oh masih ada tuh spawnernya, cuman mereka kayaknya udah deket kena lavanya. Oke. Kayak begini kan enak, inilah dia cara paling males untuk melawan monster. Waduh di paling bawah nih, ini bosnya bukan nih? Ya kan? Loh, loh, mana bosnya? Loh ini kan harusnya ada monster yang matanya satu itu, pada kemana coba ini? Apa dia mungkin, wah ini curang nih, pakai lava, saya gak ikutan lah, gitu mungkin. Terus pulang. Waduh ini mohon maaf nih, saya nggak tahu kalau peraturannya nggak boleh pakai lava. Kok nggak ada dia ya? Aneh bener coba. Udah deh kita ngangkat aja bareng-bareng nih. Waduh ini kesalahan emang. Ini malah apa lagi, Benshi. Benshi selalu muncul di mana-mana yang tidak seharusnya gitu ya. Muncul aja pengen ikut aja. Ada apa nih? Tiba-tiba ada Benshi. Aduh, bikin rumpi emang. Oke lah, saya juga bingung kenapa di bawahnya gak ada. Yang penting kita udah nyampe bawah ya. Berarti dungeonnya udah 2-0. Yang satu lagi ntar lah. Saya pengen penasaran lawan yang itu loh, yang monster yang kayak Attack on Titan tuh, yang gede tuh. Nanti deh, episode selanjutnya sama sekalian mungkin kita nyari ke timur atau ke barat gitu ya, buat nyari base lagi. Pokoknya seperti itu. Ini yang penting kita udah, dungeonnya udah clear ya. Jangan lupa minum dulu, waduh. Mantap kan, harusnya begini, meningkatkan skill dulu baru ke dungeon ya. Saya langsung lawan naga, udah gak bisa terbang lagi. Ntar deh timing itu juga, saya masih ngumpulin kelinci nih biar dapat rabbit's food, ntar bisa naik si Griffin. Soalnya kalau si Morok sama Rock saya gak tahu nge-spawnnya di mana. Mungkin kalau ada yang tahu ntar tulis di komen ya. Oke deh kita masukin lagi. Oke ya, kita sudah sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya, so peace out and bye.